Syahrini ini bohong soal mens, 100% sudah berhubungan badan dengan ayah angkat bulenya. Sosok ini berani bongkar semua soal incest. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sosok artis Syahrini sempat menjadi viral lantaran kasus munculnya ke publik yang diduga ayah angkatnya. Tak pernah tercium ke publik, ayah angkat Syahrini muncul pasca sang inces menikah dengan konglomerat Reino Barak. Kemunculan ayah angkat Syahrini ke publik pun menuai sorotan tajam dari netizen. Hal ini disebabkan oleh sederet fakta yang selama ini tersimpan kemudian diungkap oleh ayah angkat bule Syahrini. Kemunculan ayah angkat Syahrini ini pun bak domino terjatuh, bertambah lagi fakta-fakta lain yang diungkap oleh sosok YouTuber Juli Chaniago. Seperti diketahui, tahun lalu pada 27 Februari, Syahrini menikah dengan Reino Barak di Jepang. Pernikahan mereka diselenggarakan secara tertutup. Mereka akhirnya melakukan konferensi pers, salah satu yang diungkit istri Reino Barak dalam konferensi tersebut, yakni perihal mantapnya ia dinikahi oleh mantan kekasih dari Luna Maya. Pelantun lagu Cintaku Kandas ini mengatakan jika dirinya mencoba berkomunikasi pada Allah melalui sholat istiharah selama 40 hari non-stop. Syahrini juga harus terus berkomunikasi dengan sang mama untuk memantapkan hatinya. Aku tidak pernah lepas puasa karena aku sudah menikah. Aku akan dilamar, aku akan hadapi kehidupan di luar panggung, di luar dari profesi aku. Jadi aku betul-betul tirakatnya itu luar biasa kepada Allah. Berkomunikasi terus dengan mama, direct berdua dengan Allah setiap malam, tutur Syahrini. Setelah berusaha mencari jawaban, Syahrini akhirnya mendapatkan petunjuk kalau Reino adalah jodohnya. Karena aku takut salah mengambil keputusan, takut salah milih orang. Insya Allah ini sudah qadarullah, sudah keputusan Allah dan jalannya Allah, lanjutnya. Sementara itu dilansir dari grithot.id dari kanal YouTube Juli Chaniago. YouTuber yang berdomisili di Amerika Serikat itu menguliti kebohongan dari Syahrini. Kali ini ada beberapa kebohongan-kebohongan yang terlupakan. Termasuk tidak mengakui Lauren sebagai pacarnya ya. Mungkin malu karena Lauren sudah berumur. Terus gengsi karena dia merasa penyanyi papan atas. Gak tahu juga karena Juli di Amerika ya, papar Juli Chaniago. Julia Chaniago pun mengatakan bahwa Syahrini menipu, ada kebohongan Syahrini yang kalian lupakan. Pertama dia bilang sebelum dia mendapatkan si Reino itu, dia puasa 40 hari sama sholat tarawih 40 hari. Terus dia itu ketemu malam Lailatul Qadar. Ketemu langsung makanya terjadi itu perkawinan, ucapnya. Syahrini janganlah kamu menipu berlebihan dengan menjual agama ya, itu tidak baik. Ia mengatakan bahwa pernyataan Syahrini sangat tidak berdasar, pasalnya wanita pasti mengalami siklus haid dalam rentang waktu 28-35 hari. Tidak ada perempuan yang puasa langsung 40 hari itu, gak ada. Pasti ada halangan menstruasi, jadi jangan terlalu mengada-ngada seolah-olah agama yang kamu jual. Papar Juli Chaniago. Reino Barak masih terima kado dari mantan usai nikahi Syahrini. Reino Barak ternyata masih terima kado dari mantan usai nikahi Syahrini. Reaksi inces justru mencengangkan saat Reino Barak masih terima kado dari sang mantan. Netizen langsung syok melihat reaksi Syahrini dan Reino Barak masih terima kado dari mantan. Pasangan artis kontroversial ini jadi salah satu artis yang disukai netizen. Sejak keduanya memutuskan untuk bersama, tak sedikit yang dibuat senang hingga memberikan dukungan. Dan tak jarang pula keduanya mencuri perhatian netizen.
Padahal Syahrini sendiri sudah jarang tampil di acara TV maupun konten YouTube. Meski memutuskan untuk tidak warawiri di TV, namun kabar Syahrini masih saja dinanti. Sejak memutuskan menikah, Syahrini memang memilih untuk mengabdikan dirinya pada sang suami. Apalagi sang suami juga bukan dari kalangan selebritis. Ya, Reino Barat tak lain seorang pengusaha muda yang sukses dan juga tajir. Syahrini yang mantap mengurangi jadwal tampil di atas panggung tampaknya sudah jadi kesepakatan bersama antara Syahrini dan juga sang suami. Kini hampir 3 tahun menikah dengan kehidupan rumah tangga, Syahrini Reino Barat bahkan selalu adem ayem. Kehidupan rumah tangga keduanya tak jauh dari gosip yang tak sedap. Tapi siapa sangka jika beberapa waktu lalu mantan pacar dari Reino Barat masih mengirimkan kado spesial. Sosok wanita itu tak lain ialah Sandra Dewi. Sandra Dewi adalah salah satu mantan pacar dari Reino Barat. Selain Luna Maya, Reino Barat rupanya sempat menjalin kasih dengan Sandra Dewi. Sandra Dewi tampaknya mengirimkan sebuah piring cantik untuk Reino Barat. Kado mewah itu dibungkus menggunakan pembungkus yang terkesan mahal. Mendapat kado piring cantik dari mantan pacar suaminya, Syahrini girang bukan main. Meski Sandra Dewi mantan pacar dari Reino Barat, namun Syahrini tetap santai. Ia bahkan membagikan cerita sambil mengucapkan terima kasih pada Sandra Dewi. Terima kasih cantik dikirim ini, aduh sorry baru sampai rumah ya. Ini dikirimnya bulan lalu, aduh cantik sekali pasti seperti orangnya, kata Syahrini. Dengan tak segan, Syahrini yang menerima bingkisan mewah itu lantas memuji Sandra Dewi. Sandra Dewi juga terlihat menulis pesan untuk Syahrini pada kado yang ia kunjungi. Memperlakukan hadiah dari mantan pacar dengan baik, Syahrini pun lantas menuai komentar manis dari netizen.